banyak banget teman-teman yang lagi nanyain dua produk ini. Dua speaker monitor yang range harganya masih sangat terjangkau, masih di bawah 2 juta rupiah, tapi punya banyak peminat. Ada Mackie CR3X dan Dolphin Sound DS5A MK5. Sekarang kita coba bahas sedikit mengenai DS5A MK5. Nah, kita balikin dulu. Nah, ini tampilan belakangnya DS5A MK5. Inputnya ada dua, TRS dan RCA. Jadi teman-teman bisa pilih. Di belakang juga ada volume knob. Udah ada titik di mana dia menentukan jam 12-nya. Biar gampang, kita nggak susah. Frekuensi respon dari 56Hz sampai 20.000 kHz. Dan dia punya total output 70W. Mantap banget. Lanjut ke speaker yang satunya. Nah, ini speaker pasifnya. Dia juga udah dapat kabel konektor antar speakernya. Nah, itu DS5A MK5. Sekarang kita bakal lanjut ke speaker selanjutnya. Ada Mackie CR3X yang punya volume knob ada di depan, beda dengan DS5A. Dan dia juga sudah punya headphone out. Jadi kalau teman-teman colok headphone di sana, otomatis speaker CR3X-nya akan mati. Nah, ini model belakangnya, tampilan belakangnya dia sama, inputnya ada TRS dan RCA juga, tapi dia udah punya stereo in dan juga dia punya power speaker position. Jadi teman-teman bisa nentuin speaker aktifnya ada di kiri teman-teman atau di kanan. Sekarang juga kita bakal lihat tampilan belakang dari monitor speaker Mackie CR3X. Ya, ini pasif speakernya. Mackie CR3X juga udah dilengkapi dengan kabel RCA tuh 3,5 buat play langsung dari HP juga bisa. Lalu juga dapat kabel antar speaker untuk nyambungin speaker pasif ke speaker aktifnya. Ini juga dapat. Lanjut yang terakhir, dapat kabel AUX TRS to TRS 3,5. Nah, ini dia. Mantap kan? Sekarang kita simpen dulu kabelnya dan kita bahas sedikit mengenai spek detail dari Mackie CR3X. Dia punya total power 50W dan punya frekuensi respon dari 60 sampai 20.000 kHz. Cocok banget dipakai untuk teman-teman yang punya home studio atau teman-teman konten kreator juga. Mackie CR3X sebenarnya masuk ke dalam multimedia monitor, tapi dia punya kualitas audio yang mantap, studio quality. Biar video ini nggak cuman suara saya doang, sekarang biar lebih afdol, kita cobain yuk kedua speakernya.